Sama-sama terlibat di dunia entertainment, Ruben Onsu dan Sarwenda memang jarang terlihat berada dalam satu tempat yang sama. Hal itu disebabkan jadwal Ruben yang padat sebagai presenter membuat keduanya jarang bertemu di tempat kerja. Namun kemarin Ruben dan Sarwenda terlihat menjalani sesi foto bersama untuk sebuah pameran di kawasan Jakarta. Oke, Ruben. Tangannya boleh lebih diginin lagi. Ya, gitu keren. Ya, ini agendanya foto buat teman kita sih gitu ya. Kebetulan kan kalau dari segi depan kamera foto mungkin Wenda yang lebih terbiasa lah ya. Kalau foto ini itu gitu, kalau syuting mungkin saya lebih terbiasa. Jadi jauh feel-nya lebih dapatnya Wenda gitu. Tapi kalau untuk foto-foto yang gak berhenti dapat tawaran itu ya Wenda, foto cover ini, cover itu, cover ini gitu ya. Adalah salah satu majalah besar yang sebentar lagi baru, kapan keluar ya? September? Iya kali. Iya September, Wenda dipercayain. Terus sampai bulan November Wenda juga majalah itu di Asia ya? Iya. Yang kalau itu ya pokoknya ada salah satu majalah Asia yang cukup besar ya, se-Asia itu Wenda yang ditawari jadi covernya gitu. Jadi Wenda sih yang lebih banyak untuk tawarannya. Mungkin ya kalau saya mah cuman bumbu-bumbunya doang kali ya. Tapi kalau feel, foto dan yang lainnya ya Wenda jauh lebih cepat dapat. Meski Sarwenda mengaku jika dirinya masih banyak belajar dari sang suami sebagai seorang foto model, namun nyatanya wanita 27 tahun itu sudah banyak kebanjiran tawaran untuk dijadikan sebagai cover beberapa majalah ternama. Melihat kesempatan ini, Ruben pun menyambut dengan antusias. Ia bahkan melarang Sarwenda untuk menerima job di dunia sinetron dan menyarankan untuk lebih fokus sebagai foto model. Semuanya juga aku banyak nanya sama dia gitu, yang ini gimana, cuman ya kalau kamera, ngeliat kamera gitu, dia yang lebih banyak ngajarin kamu tuh harus berani ngeliat kamera. Kadang aku tuh matanya suka kabur atau kayak gimana gitu-gitu aja. Enggak, kaburnya karena dia enggak percaya diri gitu. Padahal secara bentuk dan hal lainnya, kalau saya sama Wenda mah benar-benar strength gitu. Jadi kalau ya bagus, enggak ya enggak gitu. Jadi Wenda feel ketika foto itu jauh lebih dapet sih. Jauh lebih dapet. Nah makanya ketika ada tawaran sinetron dan yang lainnya, ya lu ngapain sinetron juga kalau foto cuma sebentar selesai juga, ya kan? Karena jauh lebih cepat dapat nyawanya gitu.